diam-diam menghanyutkan Ayu Ting Ting ternyata sudah dilamar sosok pria misterius, tapi bukan pakai mahar 5 miliar rupiah. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Diam-diam Ayu Ting Ting telah dilamar sosok pria misterius tapi bukan dengan mahar 5 miliar rupiah. Berkali-kali gagal dalam percintaan membuat Ayu Ting Ting kerap jadi sorotan. Terlebih bila berkaitan dengan kisah cinta atau jodoh Ayu Ting Ting. Seperti yang diketahui, Ayu Ting Ting pernah menikah dengan Angie Baskoro. Kala itu pelantun Sambalado ini menikah karena kepepet keadaan. Ya, pernikahan itu digelar lantaran Ayu Ting Ting hamil duluan. Sayangnya pernikahan tersebut hanya bertahan selama 20 hari saja. Kendati hanya sebentar, namun banyak drama yang mewarnai rumah tangga Ayu dan juga Angie. Salah satunya, Angie Baskoro sempat tak mengakui anak yang dikandung Ayu Ting Ting itu sebagai darah dagingnya. Keduanya pun resmi bercerai pada 2014, tepatnya setelah putri semata wayang Ayu Ting Ting dan Angie Baskoro, yakni Bilqis lahir. Setelah bercerai, Ayu Ting Ting beberapa kali menjalin hubungan asmara. Sayangnya hubungan tersebut berakhir kandas di tengah jalan sebelum naik ke pelaminan. Ayu Ting Ting sendiri sempat nyaris menikah dengan duda tampan bernama Adi Jayusman pada tahun 2021 lalu. Namun karena satu dan hal lain, Ayu Ting Ting memilih untuk membatalkan pernikahannya dengan Adi Jayusman. Kini Ayu Ting Ting diketahui masih jomblo, tetapi ia sering digosipkan memiliki kedekatan spesial dengan Ivan Gunawan. Walaupun demikian, siapa sangka bahwa Ayu Ting Ting telah dilamar oleh seseorang. Di mana saat itu ibu satu anak ini mengunggah sesi tanya jawab dengan netizen. Salah satu yang mencuri perhatian adalah lamaran seorang fans untuk Ayu Ting Ting. "Aku mau melamarmu dengan mahar hafalan 30 juz," tulis fans Ayu Ting Ting itu. Ungkapan itu pun ditanggapi oleh sang biduan, "Masya Allah," balas Ayu Ting Ting kagum. Ketahuan hamil duluan, bagaimana kondisi Ayu Ting Ting setelah dilepe oleh sosok pria ini? Padahal saat itu sedang mengandung 5 bulan. Masalah Ayu Ting Ting bisa dibilang tidak baik-baik saja. Paling tidak Ayu Ting Ting pernah merasakan bagaimana merananya sebagai seorang wanita yang sedang hamil, tapi tidak ada suami di sisinya. Ayu Ting Ting memang sempat menikah dengan sosok pria ini, tapi cuma bertahan beberapa saat. Ayu Ting Ting menikah dengan pria yang diduga adalah Angie Baskoro. Ayu Ting Ting menikah dengan Angie pada 2013 tapi bercerai tidak lama kemudian. Ketika itu Ayu Ting Ting sedang mengandung Bilqis. Titik aku terendah banget yaitu ketika berpisah ya. Karir lagi naik-naiknya tiba-tiba des cerai. Ungkap Ayu baru-baru ini. Ketika berpisah dengan Angie Baskoro, Ayu Ting Ting sedang mengandung dan usia kehamilannya memasuki trimester kedua. Aku tuh pisah setelah Bilqis lahir, tapi aku sudah pisah rumahnya pada saat aku mengandung Bilqis. Usia kandungan 4-5 bulan, terang Ayu. Beruntung Ayu Ting Ting kuat menghadapi masa-masa itu. Usia aku masih muda banget, sekitar 21-22 tahun lah. Untungnya aku kuat, anak aku kuat, ujar Ayu Ting Ting. Bagaimanapun juga Ayu Ting Ting merasakan kalut karena perpisahan dengan RG. Di pikiranku tuh, waduh gue stres, anak gue masih dalam kandungan itu paling berat, sambung Ayu Ting Ting. Namun dengan deretan masalah yang menimpanya, Ayu Ting Ting bersyukur karena dapat melaluinya satu persatu. Ia juga merasa bahagia karena dapat tumbuh dewasa dengan masalah yang hadir dalam hidupnya di usia muda. Tapi aku bisa ngelewatin itu semua, aku bersyukur dengan adanya aku dikasih ujian dan juga masalah. Aku bisa jadi lebih dewasa, lebih legowo, imbu Ayu Ting Ting. Tak cuma itu, Ayu legowo mendapatkan ujian dalam hidupnya meski penuh dengan rasa terpaksa untuk menjalaninya. Di usia muda dikasih cobaan gitu, mau gak mau dewasa dengan terpaksa, dengan sendirinya.
tugas Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting pernah dicap janda gatel, kini keciduk berduaan dengan YouTuber yang baru gagal nikah ini. Pernah dikatain janda gatel, Ayu Ting Ting kini keciduk berduaan dengan YouTuber yang gagal nikah ini. Tanpa malu-malu, Ayu Ting Ting dan YouTuber tersebut ngeksis berdua di depan kamera. Ayu Ting Ting dan sang YouTuber bahkan banjir doa agar keduanya tetap menjalin hubungan baik. Lantas siapa sosok YouTuber yang berduaan dengan Ayu Ting Ting ini? Seperti diketahui, Ayu Ting Ting termasuk artis tanah air yang sudah lama menjanda. Sejak cerai dari Anji Baskoro pada tahun 2014 lalu, Ayu Ting Ting harus menjadi seorang janda yang hidup sendirian. Tak hanya itu, Ayu Ting Ting juga membesarkan sang putri, Bilqis Humairo Razak, tanpa bantuan suami. Kendati begitu, Ayu Ting Ting mampu bertahan dan mengasuh Bilqis seorang diri. Karirnya di dunia entertain bahkan moncer terus sampai sekarang. Sayangnya di balik kehebatan Ayu Ting Ting menjadi janda, tak menampik hujatan dan cacian yang tertuju pada sang biduan. Ayu Ting Ting tak jarang mendapatkan omongan buruk karena statusnya yang menjanda. Ayu Ting Ting pernah dicap janda gatel saat awal cerai dari Enci Baskoro. Ayu Ting Ting mengaku sempat sedih mendengar cacian tersebut dari orang lain. Namun ia berusaha untuk kuat dan juga tegar karena punya Bilqis yang membutuhkan sosok ibu seperti Ayu Ting Ting. Memang benar, nggak bisa dibohongin, manusia pasti ada rasa sakit hati, kesel, sedih, apalagi kita lagi sendiri. Tapi balik lagi, ada anak gue, ujar Ayu Ting Ting. Ini sudah masa bodoh dengan omongan orang, Ayu Ting Ting baru-baru ini kepergok berduaan dengan YouTube terkenal. Melansir dari unggahan Instagram pribadinya, terungkap sosok YouTuber yang berduaan dengan Ayu Ting Ting tersebut. Rupanya Ayu Ting Ting masih asyik makan bersama dengan Boy William. Dalam foto yang dipajang, Ayu tampak tersenyum semeringah dengan setelan kaos putih yang santai. Begitu pula dengan Boy William yang mengenakan kaos hitam polos di sampingnya. Bayan diajak jalan seharian Tom and Jerry, tulis Ayu Ting Ting. Dari unggahan tersebut, banyak yang berdoa agar Ayu dan Boy berjodoh karena keduanya bernasib sama, yakni sama-sama gagal menikah. Namun ada pula yang menyukai kedekatan Ayu dan Boy sebagai sahabat.